Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Rekaman pria dewasa merundung seorang anak viral di media sosial di hadapan personel Polres Bogor. Pelaku perundungan mengaku aksi yang ia lakukan hanya sebatas candaan. Video perundungan pria dewasa terhadap seorang bocah mendapat kecaman netizen di media sosial. Pria ini terekam sedang melempar seorang bocah ke dalam sungai. Perilaku pria yang diketahui warga Bogor ini tidak patut dilakukan pada seorang anak. Dalam pengakuannya pada pihak kepolisian, pelaku menyatakan perbuatannya pada bocah itu hanya sekedar iseng. Kalau penyampaian dari korban maupun tersangka maupun pelakunya ini, mereka bercanda terkait dengan anak ini. Dan keluarga dari anak juga menerima, dan dari pihak pelakunya juga sudah meminta maaf, jadi mereka sudah ketemu semuanya. Kasus perundungan antara pria dewasa dan bocah ini berakhir dengan damai. Kedua belah pihak yang merupakan tetangga sepakat agar tidak membawa kasus ini ke ranah hukum. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.